Yo, what's up yo, kembali lagi di channel Takemi 21. Ya, hari ini saya memainkan kembali Marvel Future Fights. Nah, ini ada event Black Friday. Seperti biasa, Black Friday di Amerika itu ada diskon besar-besaran, dan ini masuk juga di dalam dunia game. Nah, ini seperti biasa ya, jadi kita bilang ada uniform 500%. Nah, diskon 50%. Ya kali 500% ya. Terus beli kristal 1 dapat 2 free, jadi dapat 3 ya. Jadi beli 1 dapat 2 free, jadi 3. Nah, sisanya potongan-potongan kristal kalau saya kita beli. Ya. Seperti inilah penampakannya. Dan saya tertarik adalah untuk all uniform diskon 50%, langsung aja. Seperti apa itu? Karena untuk yang lain itu ya kita harus menjadi orang super kaya, super kaya untuk mendapat mengikuti event-event yang beli 900 gem, 1000 gem gitu ya. Tidak kan gem kita ini terbatas ya. Oke, kita lihat aja langsung nih. Oh, ini phone blow out sale. Nah, ini seperti yang saya lihat tadi. Oke, 900 gem gitu. Nah, ini dia. Nah. Nah ini Black Friday Pack 1 62.000. Sell semua nih teman-teman sampai 5 hari ke depan. Ini 8.200 gem. Gem saya aja nih dapat gratisan semua nih saya kumpulin. Oke, okay. Limited event. Nah, ini tadi saya harus membakar gem 750 kristal, 1500 nih saya sudah dapat. Sampai dan ini saya sudah dapetin tadi barusan saya coba untuk membeli uniform Doctor Strange. Jadi saya sangat beruntung Doctor Strange bisa didapatkan di Black Friday ini. Yang kedua adalah saya akan membeli uniform ini sampai tiga-tiganya ini, yaitu Hulk, kita beli, terus Loki kita beli juga. Nah, mumpung diskon teman-teman. Nah. Oke. Dan untuk Vela saya tidak beli. Kenapa teman-teman saya beli ini? Karena kita lihat. Saya ingin mendapatkan di cinematic battle ini. Iya. Jadi ini kalau kita teman-teman kalau kita pakai ini nanti, nah, kalau kita dapat mythical Thoracal uniform, kita dapat ini Loki 2004. Dan yang paling penting adalah kita mendapatkan yang, nah ini Hook. Yang paling penting kita mendapatkan ini ya, CTP of Revenants. Iya, itu adalah Obelix, tipe Obelix yang sangat bagus teman-teman ya. Jadi di atas Obelix ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kalau ini kita dapat yang energi. Nah, jadi itu nanti dipasang di bagian sini teman-teman. Ini saya baru beli tadi uniformnya. Nah, di sini pada custom gear. Nah, Obelix ini nanti berubah jadi CTP. Itu yang saya inginkan nanti. Oke, selanjutnya ada sisa 3000 gem. Apa yang akan saya beli dengan 3000 gem ini, kita lihat. Uniform itu untuk Hela saya nggak beli karena ya jarang pakai juga. Ya, kira-kira apa yang bagus? Oh, ini apa ini? Woi, Mockingbird. Oke. Mungkin saya akan beli yang mahal-mahal seperti yang Apocalypse ini, teman-teman ya. Kita lihat. Ini yang ini murahnya. Terus hobi ini. Nah, ini Apocalypse. Kita lihat, teman-teman. Ini Platonemis Fiscal. Oke, Ancient One saya ragu nih, saya ingin beli atau enggak nih. Incas all the book. Oke, nanti dulu aja ya. Oh iya teman-teman, saya lupa, iya yang ini pasti mahal. Iya, ini wajib beli teman-teman karena harganya 2.500, kita beli aja Thanos ini untuk kedepannya.
Oke, karena kita harus berhasil beli itu kedepannya penting teman-teman. Oke, paling gini ya saya beli nanti ya 875. Beli nggak ya, beli nggak ya kalau nih. Lihat dulu yang lain. Kira-kira apa yang bagus ya? Ini sih banyak yang pakai teman-teman ya. Attacking paralyze 2 detik. Oke, nanti aja. Ya, tadi saya tertarik antara ini sih. Wolverine ini sih. Sing. Nah, alangkah baiknya kita lihat ini dulu. Contohnya seperti ini. Andai kata ini kita taikan, dia ngebutuhin apa gitu ya, dia butuh apa untuk upgrade-nya. Oh, dia butuh si hook. Oke, skip. Terus hal yang lain kita lihat, ini dia butuh apa. Ini pasti butuh cinta ya. Oh, Spider-Man. Oke, udah bagus. Kita langsung aja kali ya, kita lihat. Oh, kurang 100% lagi ya, lupa ditingkatin ya. Nanti saya akan memakai jurus andalan yang cara seperti ini, kita max aja teman-teman. Oke, keteng gitu ya, jebret. Oke, level 100 langsung hajar Spiderman. Nggak ada Spiderman, kita nambah dots, kita share aja kalian spamir. Oke, cek lagi, kita lihat lagi dia butuh apa teman-teman. Oh, Iron Fist. Oke, kita tahan dulu, kita banyak, makin sana makin banyak kebutuhannya. Sweet ini, kita lihat lagi yang ini komdisnya. Oh, roket rakun. Sejak kapan dia temenannya? Mungkin di Infinity War tadi. Dia temenan. Oh, kita coba lihat ini Loki. Oh, Loki. Kita lihat. Oh, ternyata dia temenan sama penjahat. Itu siapa tadi? Tadi Inhuman. Oh, Black Bolt. Ternyata itu. Oke. Okay. Raja itu baik itu. Tadi kita beli apa tadi? Oke, kita beli Thanos. Kita lihat Thanos. Oh, Yondu. Yalah, ternyata berat juga semuanya ya. Ini kita butuh Punisher. Ya, kita lihat kalau kita andai kata kita tidak mempunyai Punisher ini ya, andai kata nih kita tidak punya, kita upgrade bermasalah tidak. Oke, loading, seharusnya nggak masalah sih. Oke, yeah, option. Kalau ini ada didapat, oh gitu teman-teman. Jadi kalau ada noid dia dapat di sini ya teman-teman. Jadi ya kita kurang beruntung. Oh, Angela. Oke, Angela. Kalau dokter saya gimana cara dapetinnya? Oh, pakai ini teman-teman. Oke. Oke, berarti kita beli
Wah. Asli ini galau ya. Kita ambil atau enggak ini yang mahalnya. Ini sih yang paling mahal sih. Tinggal Wolverine sih ya. 875, yang ini 600, rata-ratanya semua 600 ya. Jadi kita lihat dulu, kita sortir ya. Ini saya itunya dikit nanti aja. Bagus sih itunya. Improvement, oke. Oke. Oh ini tadi ya. Kelur. Woi. Ini bagus sih teman-teman. Cuman tadi saya belum naikin, nanti aja lah. Nah, dikhawatirkan itu adalah ini karena dia ini teman-temannya banyak versinya teman-teman. Jadi ada dia Logan, ada yang macam-macam ya versinya. Ditakutkan nanti dia keluar lagi versi lain. Tapi nggak apa-apa, kita beli dulu. Karena lumayan bagus teman-teman. Oke, kita udah pakai. Ya, itu adalah untuk menggenapi teman-teman ini enggak 5.000. Kita lihat. Jadi kalau saya 8.000 itu kurang teman-teman ya. Kurang banyak. Jadi saya sampai membakar di 5.000 kemudian aja. Oke, karena kalau di ini saya kurang di sekitar hampir 5.300 ke 8.000 ya. Ya, kurang lebih 2.700. Karena saya punya 1.400, jadi kita enggak usah lanjutin aja. Oke, sampai sini untuk penjelasan event Black Friday, dan gunakanlah secara bijak apa yang refund Anda butuhkan. Nah, jadi kalau dari saya sih ya wajib ya untuk membeli yang cinematic ini, karena teman-teman nggak ada ruginya, nanti teman-teman dapat, bisa dapat CTP 2 dan dapat card juga 2, card Loki. Nah, itu bagus teman-teman. Nah, sisanya ya untuk kedepannya itu Thanos itu bagus kalau temen beli Thanos, dan untuk Wolverine juga boleh ambil, boleh enggak, karena Wolverine itu nanti banyak serinya. Nah itu aja sih masukan dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di review dan vlog dari Tatami 20 selanjutnya. Bye bye.